Pemirsa, mau tidak brokoli yang sehat dan seger-seger seperti di belakang ini? Jika mau, yuk simak cara menanamnya dari awal sampai akhir. Brokoli bukanlah tanaman yang sulit dan sangat mudah dibudidayakan. Sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita lakukan pemanenan terlebih dahulu. Tongkrongin terus. Baik pemirsa, ini akan langsung kita panen brokolinya. Yang pertama kita potong di bagian bawah dari cropnya ya, jangan langsung ke bagian atas. Potong seperti ini. Ya. Lalu kita bisa sisihkan di wadah terlebih dahulu. Brokoli bisa dipanen pada usia 57 sampai 65 hari setelah pindah tanam. Lalu bagaimana dengan cara penanamannya? Yuk langsung saja kita bahas. Sebelum penanaman kita lakukan dulu pengolahan media tanam. Media tanam yang saya pakai terdiri dari campuran tanah dan pupuk kandang. Perbandingannya adalah 2:1, 2 untuk tanah dan 1 untuk pupuk kandang. Selain itu, bisa juga ditambahkan pupuk kimia berupa NPK 16 sebanyak 1 sendok makan untuk 1 polybag. Lalu kita campur secara merata. Setelah media tanam siap digunakan, maka selanjutnya kita tata di tempat penanaman. Kali ini saya tanam brokoli di atas pagar depan rumah. Perlu diketahui bahwa polybag yang digunakan adalah polybag dengan ukuran 40x40. Jika kita biasa menggunakan polybag berwarna hitam, maka kali ini polybag yang saya pakai adalah berwarna putih. Jika sobat ingin membeli, bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Selanjutnya, kita lakukan penanaman. Seperti biasa, penanaman dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Untuk penanaman kali ini, saya lakukan pada pagi hari. Dan seperti biasa, saya selalu pakai pelindung botol bekas air mineral untuk melindungi tanaman yang baru ditanam. Setelah penanaman selesai dilakukan, selanjutnya kita lakukan penyiraman. Agar tanah tidak menjadi keras dan padat, saya gunakan alat semprot untuk menyiram. Dan pada saat awal tanam, kita harus sering-sering mengecek kondisi tanaman. Apabila tanaman terlihat luyu, maka segera kita spray seperti yang saya lakukan ini. Dengan cara ini, risiko tanaman menjadi layu akan semakin rendah. Inilah kondisi tanaman brokoli saat usianya sudah mencapai 10 hari setelah tanam. Dan pada usia tersebut, kendala yang saya hadapi adalah sudah muncul hama berupa kutu daun. Kutu daun ini segera saya basmi menggunakan insektisida. Insektisida yang saya pakai untuk mengatasi kutu daun ini, sobat bisa cek di link yang ada di deskripsi. Dan ini adalah penampakan tanaman di usia 20 hari setelah tanam. Bisa kita lihat, tanaman brokoli sudah mulai mengeluarkan tunas
dan tunas tersebut tidak boleh dibiarkan terlalu lama, harus segera dibuang agar tidak menghambat pertumbuhan tunas utama tempat tanaman brokoli berbunga. Pada usia 30 hari setelah tanam, kita masukkan lagi asupan nutrisi, dan di sini saya menggunakan pupuk NPK 16 dengan dosis 1 sendok per batang. Lalu kita tutupi menggunakan pupuk kandang ataupun kompos agar pupuk yang kita taburkan lebih cepat terurai dan diserap oleh tanaman brokoli. Pada usia 40 hari setelah tanam, brokoli sudah mulai membentuk bunga, dan pada fase ini asupan air juga tidak boleh kurang, serta lebih teliti terhadap serangan hama seperti ulat yang biasanya suka memakan bunga dari sayur brokoli. Menjelang usia panen, kita lakukan pembersihan daun bawah yang sudah mulai menua. Selain itu, kita juga harus sering-sering menyemprotkan air saat cuaca terik seperti saat ini yang masuk dalam musim kemarau. Apabila tidak kita siram, biasanya tanaman brokoli akan mengalami layu. Bagaimana sobat? Mudah bukan cara menanam brokoli di rumah? Sobat tidak perlu khawatir, sobat tidak perlu takut, karena ada channel ini yang akan selalu menemani sobat semua, utamanya dalam tips berbudidaya tanaman sayur dan buah di pekarangan rumah. So, ikuti terus perkembangan channel ini ya sobat, agar kita bisa mengambil seluruh manfaat yang ditawarkan oleh channel IB Garden. Selamat bergabung dan ikuti terus channel ini selamanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.